Yeah.
jika awan hujanku ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara ini. Ketika dunia sanggup lihat cinta menang yang tak jadi satu. Kau memang manusia sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasat kata. Biar aku yang mengembang. Ketika ikut lihat jatuh, lihat hati benar yang tak akan jatuh. Terutama dari komitmen PT Semen Indonesia untuk meningkat, di mana Gresik merupakan kota Sunan, sehingga spirit mahasiswa UIC mengikuti spirit of Sunan. UIC di sini singkatan dari, gitu ya, kami bikin akronim, U-nya itu adalah unggul. Kita belajar dari sifat dari Sunan yang memiliki tugas untuk berdakwah, sehingga harapannya UIC bisa menyebarkan ilmu pengetahuan dan pengembangan karakter diri secara unggul. I-nya, singkatannya adalah inovatif. Harapannya, mahasiswa UIC nanti memiliki wawasan global, implementasi sains dan teknologi untuk berkarya. S-nya, sportif. Harapannya nanti mahasiswa dalam berperang, berjuang, dapat merekatkan mental sportif. Kemudian yang I-nya adalah inspiratif. Inspiratif meneladani dari sifat Sunan, yaitu berdagang, di mana harapannya mahasiswa UIC memiliki integritas, jujur, bekerja keras, disiplin, dan berjiwa entrepreneur.
Ban PT, kemudian UISI sebagai peringkat 1 perguruan tinggi terbaik di Gresik berdasarkan edulens tahun 2024. Kemudian ini baru saja kita raih, UISI mendapatkan predikat unggul tingkat nasional di bidang kemahasiswaan oleh Kemendikbudristekdikti. Dan secara nasional, keseluruhan aspek di UISI meraih peringkat 96 terbaik di Indonesia berdasarkan edulens 2024 dari sekitar 3.200 perguruan tinggi di Indonesia. Kepada mahasiswa di luar perkuliahan, di luar kegiatan akademik, untuk meningkatkan soft skill mahasiswa, kita memetakan kegiatannya dalam 4 tahun pengembangan. Yang pertama, tahun pertama nanti putra-putri Bapak Ibu akan diberikan pengembangan karakter atau kami sebut karakter building. Sehingga nanti aktivitasnya mungkin agak lebih padat. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu pulangnya agak sore atau satu minggu mungkin sesekali masih masuk, nah, itu adalah kegiatan pembekalan karakter di UISI. Ada banyak kegiatan. Saat putra-putri Bapak Ibu masuk, kami melakukan tes psikologi dan minat bakat di awal sehingga kita bisa memetakan minat bakat putra-putri Bapak Ibu itu seperti apa. Itu sudah dilakukan dan hasilnya insya Allah sudah diterimakan oleh mahasiswa baru. Kemudian IOCEM atau PKKMB juga sudah diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu selama 2 minggu. Terus dilanjutkan online mentoring agama. Jadi harapannya karena sila pertama Tuhan Yang Maha Esa, jadi di tahun pertama UISI pun kami juga melakukan pembekalan agama sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian setelah kegiatan ini Bapak Ibu masih ada agenda lagi nanti ke pengenalan keprofesian. Jadi putra-putri Bapak Ibu akan diarahkan berdasarkan program studi masing-masing, nanti aktivitasnya apa, terus kemudian kira-kira nanti ke depannya rencananya seperti apa atau prospeknya seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen di prodi masing-masing beserta kakak tingkat di kegiatan pengenalan keprofesian. Jadi nanti akan ada agenda lagi. Kemudian dilanjutkan LKMN Pratidi. Pratidi itu pembinaan manajemen diri. Jadi karena di tahun pertama mahasiswa itu bergegas dari SMA menjadi mahasiswa, jadi kami yang pertama kami bimbing adalah manajemen diri. Bagaimana kita manajemen waktunya, bagaimana kita manajemen jadwal, manajemen aktivitas, dan lain-lain. Itu nanti akan ada kegiatan susulan. Dan pendidikan penguatan karakter yang lain. Kemudian di tahun kedua, Bapak Ibu, putra Bapak Ibu akan difokuskan pada achievement building. Achievement building jadi sudah mulai disupport untuk meraih prestasi. Gitu, Bapak Ibu di sini melihat mungkin para pimpinan masih muda-muda dan lulusan kampus ternama, kemudian masih bersemangat, insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu untuk meraih prestasi. Terus kemudian di tahun ketiga, Bapak Ibu akan difokuskan pada organizational building. Gitu. Jadi nanti ketika terjun di dunia kerja, kami paham bahwa mahasiswa itu tidak hanya butuh ilmu yang ada di kelas, tapi soft skill yang mumpuni, kemampuan leadership, kemampuan public speaking, kemampuan kerjasama dan lain-lainnya, sehingga program-program tersebut kami sisipkan dalam program kemahasiswaan yang kami kelola ini. Nah, jadi nanti di tahun ketiga mungkin menurut Bapak Ibu yang ada yang izin, Pak Bu saya jadi presiden BEM, saya jadi ketua HIMA, atau saya jadi ketua UKM, seperti itu. Karena di tahun ketiga kita memang fokuskan mahasiswa untuk menjadi ketua organisasi. Kemudian di tahun keempat, biasanya kami mahasiswa sudah kami arahkan untuk tidak berorganisasi, sehingga mahasiswa sudah bisa fokus untuk kegiatan magang, KKN, terus kemudian atau mengikuti program-program pembekalan karir atau studi banding. Kebetulan ada mahasiswa UISI yang tahun ini berangkat ke Curtin University di Australia untuk melakukan pertukaran mahasiswa. Mudah-mudahan nanti putra-putri Bapak Ibu bisa melanjutkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di tahun keempat ini memang mahasiswa kita arahkan untuk lebih fokus ke karir karena sejauh ini kalau kita lihat dari hasil research study yang sudah kami raih, mahasiswa yang diterima bekerja sebelum lulus itu rata-rata dari program magang bersertifikat. Jadi magang, misalkan magang 6 bulan di SIG, performanya bagus, diperpanjang lagi, performanya bagus, lalu direkrut setelah mereka
lulus, sehingga bisa jadi mereka sebelum skripsinya selesai atau sebelum sudah pekerjaan terlebih dahulu. Portal untuk mendapatkan semua informasi terkait UITI, termasuk juga dengan keuangan atau pembayaran SPP-nya nanti. Nah, dari informasi ini, untuk misalnya pembayaran kuliah bisa diakses oleh Bapak anak Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal mengklik di beberapa informasi ini, contohnya kalau terkait keuangan ada nama UITI Pay, ada kalau terkait akademik ada yang namanya sistem informasi akademik. Kalau untuk peminjaman kelas itu ada sistem informasi loan. Jadi semua sistem kita berupaya integrasikan ke dalam satu rumah, ya namanya Gapura UITI. Nah, harapan kami mungkin memang di tahun-tahun awal sebagai mahasiswa baru masih menjadi perkenalan kuliah buat anak-anak dan orang tua. Memang akhirnya akan banyak bertanya di semester 1 dan semester 2. Nah, kami pun juga mengharapkan Bapak Ibu bisa mendorong anaknya untuk lebih mandiri. Ya, nah ini proses Bu, proses Bapak Ibu, anaknya Bapak Ibu selama 4 tahun ke depan, mulai dari yang baru sampai nanti di tahun kedua, ketiga, keempat, harusnya sudah bisa memahami semua pola atau informasi yang ada di sini. Khususnya keuangan, memang biasanya di tahun-tahun awal, tahun semester 1, semester 2, informasi keuangan pembayaran itu masih banyak yang bertanya, khususnya mahasiswa baru. Yang, tapi semua informasi terkait keuangan bisa dilihat oleh mahasiswa, dibaca di bagian Gapura UITI. Semua informasi pembayaran, terkait dengan yang lain-lain itu semua ada. Nah, khusus untuk pembayaran, sejak COVID kita sudah menerapkan cashless atau semua pembayaran lewat transfer. Ya, karena memang waktu itu zaman COVID untuk menghindari sebaran penyakitnya, tapi ternyata banyak manfaatnya karena kita bisa meminimalisir misalnya mungkin kayak saya dulu, saya coba minta uang buku, minta uang kuliah. Nah ini sekarang nggak, jadi orang tua bisa memantau pun transaksi pembayaran anak bapak ibu di informasi keuangan UITI. Misal misalnya apakah saya bisa dapat bukti pembayaran, semua bisa diakses di aplikasi Gapura UITI. Semua informasi pembayaran, waktu pembayaran juga ada informasi di sini. Jadi insya Allah nanti saya berjalannya waktu mahasiswa dan orang tua bisa mungkin melihat semua informasi itu, kurang lebih seperti itu. Bisa ini. Nah, di berita di dalam Gapura itu biasanya ada informasi terkait semua informasi yang penting-penting, utamanya di akademi, kemahasiswaan, dan keuangan. Biasanya kami pun di bagian keuangan akan berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan karena mahasiswa sekarang update-nya di Instagram, Bu. Jadi tolong di next lagi. Nah ini contoh informasi keuangan yang bisa mahasiswa akses. Jadi ketika mereka sudah membayar, akan ada informasi bahwa pembayaran SPP di semesternya itu sudah selesai atau tidak selesai. Nah, biasanya mungkin akan ada kondisi tidak baik terkait kondisi finansial. Nah, di orientasi saya sudah titip pesankan bahwa mahasiswa yang berkuliah di sini nanti akan dibekali atau didampingi oleh dosen wali. Sehingga jika ada permasalahan, entah itu individu ataupun misalnya terkait kondisi keuangan, sebaiknya mahasiswa bercerita atau berkonsultasi kepada dosen walinya. Yang mana kami sebagai dosen wali, saya juga sebagai dosen, akan mencoba memfasilitasi atau mencarikan solusi, utamanya misalnya terkait keuangan juga. Karena mungkin ada keadaan tertentu, kondisi tertentu, pada saat pembayaran UKT, kita, ya kayak contoh kemarin Bapak-Ibu, pembayaran UKT, ada anak kedua dan ketiganya baru masuk SMP dan SMA, yang kan biasanya ada pembayaran yang lebih tinggi dari biasanya. Nah itu kita bisa bicara. Nah harapannya yang menjadi jembatan itu dari mahasiswa. Bapak Ibu tidak perlu langsung datang ke kampus, karena tujuan kami adalah biar mahasiswa ini melatih komunikasi dan melatih kemandirian. Karena kadang-kadang sempat ada kejadian juga orang tua masih datang ke kampus untuk membayarkan SPP mahasiswa. Itu kami harap tidak ada lagi, karena yang kasihan Bapak Ibu, anaknya sudah besar yang harusnya bisa lebih mandiri lagi. Itu menjadi program juga di bagian kesiswaan
harapannya sampai 4 tahun ke depan itu semua sudah siap. Semua sudah siap berpikir. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebelum lagi. Nah, ini contoh mungkin agak kecil dulu. Jadi di mahasiswa di Instagram biasanya kami akan selalu update informasi setiap ada menu pembayaran. Kalau tuh ada yang bertanya apa-apa, bisa diatur bisa. Setiap tahun kami membuka pengajuan angsuran, tapi pengajuan angsuran itu berbatas waktu. Tentunya ini juga untuk melatih kedisiplinan. Jadi apakah ada angsuran? Ada setiap semesternya kami buka. Terakhir harapan kami untuk melatih kemandirian anak-anak kita nanti, ya harapannya ya tentunya kami juga di kelas selalu melatih itu. Semua permasalahan yang mahasiswa ini mohon untuk misalnya dikomunikasikan dosen wali sehingga kami pun bisa membantu mencarikan solusinya terkait dengan keuangan juga. Oke, dari saya mungkin itu saja Pak. Diwakili oleh saudara Rafael diterima di program studi manajemen rekayasa. Yang selanjutnya, perwakilan penerima beasiswa merdeka diwakili oleh saudari Hilyatun Tahiyah diterima di program studi ekonomi syariah. Selanjutnya perwakilan penerima beasiswa APERNI BUMN yang diwakili oleh saudara Fatih Argenta yang diterima di program studi teknik kimia. Dan yang terakhir perwakilan penerima beasiswa KIP reguler yang diwakili oleh saudari Zahwa Anissa Mustafa diterima di program studi teknologi industri pertanian. Kepada rekan-rekan mahasiswa baru saya persilakan untuk maju ke bagian depan. Dan selanjutnya saya mengundang dengan hormat kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Ingerman Sasongkel dan juga Bapak Agus Kuntoro ST selaku Sekretaris dari Semen Indonesia Foundation agar dapat membantu kami memberikan simbolis giant ticket beasiswa kepada perwakilan penerima beasiswa UNSI tahun 2024. Mekar di taman. Saya ulangi ya. Bunga sepatu mekar di taman. Tamannya indah, buahnya berisi. Hari ini kita bersama Pak Agus dan Prof. Herman berbahagia menyambut orang tua mahasiswa UISI. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan UISI. Angel. Kenapa lagi kalau problemnya sudah pegang? Wah, gitarnya masya Allah. Pak Kusudai. Ya, kenapa sih kok internasional? Ya, mungkin mau ditanyakan monggo silakan. Ya, internasional. Kenapa kok UISI itu? Apa hubungannya UISI dengan Semen Indonesia begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Fabiko, ibunya Sergio, ngambil jurusan DKV. Dan saya tanyakan kepada Bapak, waktu
apa kita sedikit waktu sekolah, anak saya kan teknik mesin. Kemudian anggaplah dia bosan, menjentek gitu. Sebenarnya dia mau ke teknik mesin kuliah. Kemudian mungkin dia pak anak itu kan terlalu nggak bisa diem gitu loh pak. Indah gitu ngambil jurusan DKP. Saya mau tanya begini, apa waktu ngambil apa ujian untuk ke negeri gitu kan, maunya kita kan negeri ya. Nah, itu di dua universitas negeri nggak dapat lah. Saya yang saya tanyakan, apa ada hubungannya karena beda jurusan pindah ke DKP? Terus saya mau tanya lagi satu mengenai itu, satunya DKP itu kan bagi saya baru, yang ibu seperti saya umur segini gitu, dulu kan saya nggak pernah dengar itu jenjang untuk kerja gimana gitu. Itu aja pak, makasih, assalamualaikum. Jika tadi ada pantunnya, saya pantun dulu. Bukanlah balam sembarang balam, balam kami turun ke tanah. Bukan salam sembarang salam, salam kita mengikut sunnah. Bukan pula kolam sembarang kolam, tempat mencuci keris bertuah. Bukan juga salam sembarang salam, agar pertemuan orang tua mahasiswa UNISI hari ini mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lama saya persiapkan pertanyaannya sebenarnya. Jadi pertama sekali izinkan kami dan saya mengucapkan kepada Prof. Hermanto Songko, barakallahu fi umri, happy birthday to you, gugus takjil tuh, semoga usianya membawa berkah bagi diri sendiri, keluarga dan kami, keluarga besar saat ini dan menjadi keluarga besar Universitas Internasional Semen Indonesia. Asik loh mengucapkan Universitas Internasional Semen Indonesia, entah mengapa begitu menjadi kebanggaan. Yang kedua, saya ini reorder Prof. Saya dari Sumatera Utara, dari Kabupaten Deli Serdang, Horas, menjua-jua, ahoy, begitu. Dan alhamdulillahnya bahwa anak saya bernama Akila Nadia Ramadhani dari Prodi Manajemen mendapat beasiswa unggulan. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, sebenarnya UISI ini menjadi pilihan istiqoroh. Luar biasa istiqoroh bagi saya, kalau udah cerita anak harumnya. Dan Akila sendiri. Mengapa? Karena di jalur ujian nasional, Akila lulus di FK, di salah satu universitas negeri di Indonesia, dan menjabat beasiswa juga di Universitas FK juga, misalnya FK di Universitas Presiden University. Jadi jalurnya memang isi kalau itu perjuangan luar biasa. Tapi kita berdamai dengan keadaan bahwa dengan logika berpikirnya dan cara berpikirnya yang sudah kita anggap bisa untuk dewasa. Karena salah satu yang menjadi pilihannya itu adalah dia Akila berhutang janji kepada yang mewawancarai interview saat itu. Jadi jika dia diluluskan, maka dia akan mengambil UISI meskipun yang lain itu lulus, saya tetap istiqomah di sini. Begitu. Terima kasih kepada UISI yang telah mempercayakan beasiswa tersebut kepada Akila. Ada dua segmen yang harus saya sampaikan, yaitu masukan dan pertanyaan sebenarnya. Masukan dulu mungkin. Pertama, mengenai beasiswa unggulan UISI yang tidak boleh dicampur dengan beasiswa lainnya. Dan ini menyebabkan salah satu penerima beasiswa kebetulan dari Deli Serdang juga, Prof. Dari MAN 2 Deli Serdang tidak jadi mengambil. Mengapa? Karena bermasalah di masalah kehidupan. Karena beasiswa yang di cover hanya beasiswa kuliah dan tidak boleh dicampur dengan beasiswa lain. Jadi ini menjadi satu tantangan juga bagi kita yang berada di luar provinsi. Mungkin ini kedepannya bisa dipertimbangkan kembali bagaimana caranya.
Kemudian kami berharap bahwa pertukaran mahasiswa internasional tadi konsistensi dilaksanakan di setiap prodi. Jadi tidak hanya perwakilan UISI, tapi setiap prodi memiliki pengalaman yang sama. Selanjutnya adalah mungkin pada marketing platform. Saya mengikuti Instagram, beberapa Instagram dari UISI yang ada salah satu di antaranya masih menggunakan full bahasa daerah. Gitu. Jadi bagi kami searchingnya bingung mengartikannya bagaimana. Sebagai bahasa Indonesia itu ada ininya, ada motonya bahwa lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing gitu. Jadi kalaupun itu memang masih menggunakan bahasa daerah, saya berusaha mencintai, tetapi mohon ada transkripnya gitu. Jadi kita paham apa yang disampaikan gitu. Masalahnya Instagram begitu. Jadi supaya efeknya bisa masuk ke nasional dan internasionalnya, ini mungkin untuk ke depan. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, penyelesaian tugas akhir di UISI ini menggunakan apa? Apakah skripsi ataukah magang ataukah proposal apa? Sekarang banyak jenisnya begitu. Jadi sekarang UISI mengadopsi yang mana? Dan yang kedua, magang bersertifikat apakah berlaku secara terbuka atau penunjukan? Mungkin demikian saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kurang cepat mengingat nama, tapi sangat cepat dan melekat mengingat saya. Jadi untuk ibu yang bertanya pertama, saya lupa namanya. Alhamdulillah telah bisa menitipkan putranya untuk kami bikin. Kan boleh tahu di jurusan ekosistem mana ya? Apa? Di dari SMK? Oh iya. Oh iya. Terus mendaftarkan perguruan tinggi negeri gitu. Oh iya. Oh iya. Pertama, saya ingin sampaikan saya sudah dari teknik mesin dan tidak terlalu mengendali lebih banyak lagi orang di teknik mesin. Tapi bagi kesempatan saya di kafe itu memeriahkan dan mencerahkan dunia. Bisa bekerja di manapun, dia menyebarkan impresi yang positif, cukup kecil, dan itu tidak melihat apa-apa tidak. Jadi bahkan pada skala yang paling kecil pun dia sudah mulai dimengerti dan dikultivasikan masyarakat. Saya ini punya langganan jual telur asin di pojok pantai kacapan dekat jual dan pelajaran Surabaya. Ibu juga suka ada sepuluh itu. Kami ada sepeda dan ambil beli telur asin. Satu ketika saya bingung, pelakat jualannya dilepas. Terus saya, assalamualaikum. Oh iya, sebentar. Masih jualan telur asin dulu. Masih gitu. Loh kok dilepas? Loh kan ada medsos. Buaya itu ya. Dan saya ikuti linknya itu benar betul. Dan dia membuat konten dan cukup kreatif. Itu dari hal sisi komunikasi yang sebagian. DKP tidak seperti itu saja. Baik, seperti itu. Nah, bidang-bidang tetapi kemungkinan sendiri itu adalah bidang yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa di sini dan dengan jaga fiat. Kami Ari Puswanto, wali mahasiswa dari Nuya Abdi Puswanto. Alhamdulillah diterima di UISI dengan jurusan ekonomi syariah dan anak kami semula di SMA-nya itu tulisannya IPA. Semoga berjalan lancar
dan kita tidak tertarik di sini. Kami berasal dari Pucuk, Kecamatan Pucuk Lamongan. Mungkin Bapak Ibu tahu bila mana makan soto di pertigaan Kelon Pasar Pucuk itu dekat dari rumah kami. Yang kami tanyakan, mungkin sudah dijelaskan tadi Pak, tapi dari luar itu nggak kedengaran kenapa dinamakan Universitas Internasional, sehingga dari anggapan orang internasional berarti kuliah di sini itu berkelas dengan biaya tinggi, berkelas dengan biaya yang tinggi seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata kok ya enak-enak itu ya, berat-berat banget. Tapi yang kami tanyakan, bila mana Pak, ya mungkin ekonomi kan bisa naik turun ini. Ya mungkin saat ini ada yang miskin baru banyak, yang kaya baru juga banyak setelah pandemi ini. Dan kami tanyakan, semoga tidak benar dan bisa membayar lunas. Tapi bila mana, semoga tidak seperti ini Pak ya, dalam satu semester administrasi belum terjadi, apa ada konsekuensi dari pihak UI? Demikian pertanyaan kami. Kami katakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebagai hadiah atas pertanyaannya, dipersilakan dulu di dalam dulu Pak. Langsung di dalam dulu Pak, di luar agak sibuk. Monggo Pak, oke. Baik. Efektif, efisien. Terima kasih atas hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan satu masukan aja Pak Prof ya. Nama saya Pak Masud, anak saya juga ada yang berbeda masuk juga Pak. Nabil Kursi Masud. Nah, kuliah apa jurusan di Malaysia Business. Alhamdulillah dapat beasiswa juga ya, beasiswa. Apa yang mau dikasih Pak? Ada mau dikasih? Satu harapan saya ya, atau mungkin semuanya ya, mungkin semuanya. Jadi kalau melihat nama dari apa universitasnya kan ada embel-embel Semen Indonesia. Embel-embel Indonesia. Jadi kami semua itu berharap nanti lulusannya itu Pak ya. Jadi tidak hanya yang berprestasi, kalau tadi kan mungkin 1-2 ya. Saya berharap semuanya ya itu berprestasi untuk bisa masuk diterima di Semen Indonesia. Maka yang harus muncul menggantikan adalah tiga ikatan. Satu, ikatan percayaan. Jadi ada ini ke UIC, terus kenal murid saya sendiri. Karena di UIC ada dosen dari praktisi yang diberikan oleh penelitian. Yang kedua, ikatan tadi kepercayaannya. Dan antara lain adalah tetap ada sampai manapun ikatan emosional ini. Contohnya yang pasti makan di yang pasti makan di PTCC yang sekarang mengadakan proyek internasional di Filipina itu ke 12 atau 12 orang itu langsung diterima sebagai staff di deteksi. Dan kemudian juga ada seorang yang sangat masih di sangat top menurut saya, baik resultat maupun karir studinya, diangkat di jadi sebuah staff di kantor pusat SI. Yang paling penting adalah melaksanakan kurikulum of campus education secara konsisten. Dan sebagai perusahaan yang berorientasi kepada laba dan keuntungan yang besar, seharusnya sudah menerapkan sebuah misi
ya, melaksanakan sebuah misi untuk ikut memberikan apa kemajuan dalam mentegaskan isu Papua. Itu asalnya membuat misi itu hal-hal seperti itu. Dan kami Pak, itu bukan batas yang di sebuah Indonesia. Kita kan kepercayaan dan ikatan emosional itu muncul di Aperti BUMN. Aperti BUMN itu didirikan di UNISU. Anggotanya adalah Aliansi Perguruan Tinggi BUMN. Siapa saja? UISI, Universitas Telkom, Universitas Pertamina, Divisi Teknologi dan apa? PLN, dan UIPI, Universitas Logistik Bisnis Internasional. Sehari-hari kami berkeluarga bersama memperjuangkan kejayaan seperti itu ya. Memiliki beasiswa bersama yang dikelola bersama, yaitu beasiswa seperti itu ya. Nah, mereka punya anak-anak perusahaan. Semen Indonesia juga punya anak-anak perusahaan. Jadi luas sekali networking. Sangat besar kemungkinannya itu bisa diterima tidak hanya dalam skop semen Indonesia juga. Seperti itu. Dan di Indonesia ini ada data statistik yang menunjukkan bahwa ada yang sudah diijol belum lulus. Dan 30% tersertifikasi secara profesi. Yang akuntansi adalah tokoh pekerjaan akuntansi. Padahal itu kan selain jasa dari asosiasi profesi. Ada Pak. Jadi bersama-sama itu artinya ini kecamatan. Apa putranya ada yang pernah di sini? Ada Sungai Ati? Oh, ya kan. Beasiswa pergi juga. Enggak. Bapak berasa dari mana? Asal dari bayar pokoknya di UIPI. Kalau gak ada UIPI di Gersik, gak mungkin ada siaran yang di UIPI. Alhamdulillah. Itu sebagai salah satu tumpuk networkingnya. Prof. Sehat selalu. Prof. Sehat selalu. Prof. Sehat selalu. Sebuah kejutan Prof, untuk Prof Irfan. Selamat ulang tahun untuk Prof Irfan. Mari Bapak Ibu kita nyanyi bersama-sama. Dengan doa untuk